Guys, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali bersama Bang Doni, guys. Itu kopi lancurannya. Dan ini pondok. Dia baru mindahkan posisi pondok. Ini pemutilan ketiga ya, guys. Nah. Ini Bang Lubi. Halo. Halo. Aman, Master? Aman. Mantap. Nanti berhubung cuaca ini apa namanya? Terik, masih sangat terik ya. Nanti kita review nanti ntar lagi ya, guys. Ini masih ini menggunakan waring ya, guys. Ini bukan terpal, waring. Nah. Kemarin pemutilan ke 3 ya, keempat ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nih, wow. Masih luar biasa untuk keempat kali ya ini. Pemutilan keempat kali ini. Masih luar biasa, mantap kopi lancuran ini. Wih, karena saya lihat di sini hampir masih utuh ya, guys, duanya. Wow, ini update terbaru. Dan kemarin belum sempat kita update ya, guys. Yang terbaru yang dia lagi panen itu. Ini yang muncul keempat ya, guys. Rencananya ini nih. Apa namanya? Habis ya. Tuh, wow. Masih keren, masih mantap buahnya, guys. Tuh. Ini yang usia 3 tahun. Ini yang sering kita upload kemarin, posisi buahnya seperti ini ya, guys. Wow, masih keren. Ini sudah 3 kali diputil, namun buahnya masih wow. Tuh, guys. Wow. Jadi mantap, luar biasa. Bahannya pun gitu ya, guys. Dan kopinya ini sudah mulai ada yang banyak yang mata yuyu. Itu banyak, guys. Dan ini setelah ini barulah akan dilakukan pemangkasan. Tuh. Yang di situ usianya sekitar 2 tahunan, yang di sini ya, guys. Yang di situ tadi usia sekitar 3 tahunan, guys. Wow, mantap. Ini bisa lihat, wow. Masih gokil. Masih hijau semua ya, guys. Sepeda hijau masih di zona hijau. Wow. Ini ada karakter tersendiri. Daunnya biru.
Buahnya bagus juga. Merah. Ini kalau 2 sampai 3 minggu lagi ini sudah merata. Merah semua ya, guys. Tuh, wow. Wow, guys. Ini jenis buahnya mirip sama mekarsari. Wih, di sini masih ramai banget buahnya, guys. Tuh, udah pecah-pecah. Ini usia 2 tahun ya, guys. Usia 2 tahun dari penanaman. Tuh. Ini keriting, guys. Pun keriting daunnya. Wow, oke, masih oke. Itu juga mantap, keren. Oke, guys, jadi sekian dulu video dari kita. Mohon maaf suaranya agak ini, angin soalnya, guys. Oke. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi teman-teman sekalian. Oke, ini sekitar kisaran, kalau mau habis itu sekitar kisaran 1 bulan lagi ya, sudah merah semua. Atau 3 mingguan lah sudah merah semua ya. Nanti ini akan kita langsung dilakukan pemangkasan. Ikuti tips-tips perawatan dari kopi lancurannya Bang Doni yang luar biasa ini ya, guys. Oke. Semoga videonya dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat selalu dan salam sukses. Salam petani muda dari Lahat, Kota Agung.